Nah, oke, okay, Besti. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini tuh banyak banget entah apa ya. Ini semangka ya, semangka bahasa Mandarinnya adalah squash. Jadi bos aku itu ya, guys, cowok lenje lenje temen. Jadi dia itu bilang semangkanya kalau yang aku nggak ada yang bijinya, nggak ada biji nendasmu ya. Si kebriwe. Ya, ya menurutmu keberuntungan kan gak sejalan kan buangnya siji-siji bijine sopan lah guys. Anak-anak bembung lagi ngelawak kayak ini majikanku guys. Tumben pada kemana gue wong. Tumben pada kemana wong, udah jam 7. Asu pada mengdigi asu bangsat. Masak ayam. Terus aku mau, aduh, mulus. Aku mau ngecem endok ya buat sarapan majikan aku. Terus lanjut beresin itu popok. Kalau ini adalah rutinitas pagi aku ya guys, rutinitas pagi TKW Hong Kong. Oh, sepeda tangi guys. Wah. Walah, nguyuh weh. Thank you.
telurnya itu langsung aku dikum ya di air dingin biar nanti apa namanya ngupasnya itu kepenak ya mudah. Aku mau ngukus pangsit. Lanjut ya, sekarang udah jam mau jam berapa ya? Oh, jam 8 ya. Jadi ini aku nanti bakalan sibuk banget guys nyuci WC. Jadi majikanku bilang suruh nyuci selimutnya dia ya sama anjing-anjingnya itu di bareng. Majikanku tuh suruh masa selimut anjing sama selimutnya dia tuh nyucinya itu bareng guys lah ya, daripada aku ribet ya kasuhan daripada pisah. Biasanya sih kalau aku banyak waktu luang aku tuh pisah selimutnya soalnya selimut anjing tuh banyak bulunya. Terus aku nanti mau nyuci WC, terus nanti jam 9 lebih aku tuh bakal ke panti jompo ya. Iya biasa rutinitas guys. Oke guys, ikuti terus video aku ya. Jadi aku sekarang mau nyuci. 出来啦，我帮你洗。 出来，she back。对，哎，快，来出来，姐姐帮你洗呀，我要洗一洗，哦。来出来，我要洗一洗啦。 Nah, oke okay, bestie, jadi kalian bisa lihat ya di sini tuh banyak banget entah apa ya. Jadi ini adalah endog ya, telur. Tadi majikan aku tuh sukanya telur yang setengah mateng. Ya, nah ini tuh kalau telur setengah mateng itu kan susah guys nyetiknya. Nah, terus ini aku tuh bisa jadi dua ya. Ini tuh karena ini kalau aku di coprek pasti pecah angel, aku melebus kurang gelemangan, jadi aku pisahin. Terus ini tuh ada sisa, ini kenapa meoce dek tasho fang pingsiang. Ya wis, ini taruh di kulkas nanti malam dia mau makan sama ini. Jadi ini adalah ciro ya, daging ciro. Dia tuh nanti malam aku suruh siapin ciro ini. Jadi ini aku natula dripping ya, ini soalnya di lenton. Terus ini adalah makanan buat nanti malam. Itu si Kongju sama Swibek ya, si para anjingan itu, bajingan itu makan. Dan ini adalah makan caocan aku, ini adalah sarapan aku ya guys, pangsit. Terus tidak lupa pokoknya nggak boleh ketinggalan, ini adalah kopi. Guys, kopi bahasa Mandarinnya adalah kafe. Oke okay guys, jadi ini nanti terus aku bakalan nyiapin makan semangka majikan ya. Soalnya nanti aku pulang dari Banti Jongko itu aku jam tujuan dari rumah. Terus aku langsung beresin, terus langsung ngasih makan anjing. Dan itu juga belum anjing yang konek nguyung, ngising, berantakan. Aku harus ngepel, ngelap-ngelap dan sebagainya. Jadi aku tuh harus siapin pagi-pagi. Jadi aku tuh kalau pagi-pagi mau ke Banti Jongko aku tuh sibuk banget ya, terus bangunnya tuh bangun gasik guys. Tunggu aja sih majikan aku pergi. Nah, ini aku bakalan taruh di kulkas ya. Nah, oke okay, teman-teman, jadi ini semangka ya. Semangka bahasa Mandarinnya adalah squash. Jadi, bos aku itu ya guys, cowok lenje temen. Jadi, dia itu bilang semangkanya kalau yang aku nggak mau ada, nggak ada yang bijinya. Gak ada biji nendasmu ya. Si kebriwe. Ya, ya menurutmu kebriwe, menurutmu kebriwe. Nyongon gak sejauh kan buangin siji-siji bijine sopan lah guys. Anak-anak bumbung lagi ngelawak kayaknya majikanku guys.
Jadi ini cara aku ngenuni semangka ya guys. Jadi seperti ini ya. Nah kayak gini. Nah terus kayak gini dulu. Terus nanti aku lihat dulu kalau ada bijinya tuh aku keluarin dulu. Nah di toko nanti. Nana baik kok mau makan semangka segar mangan biar rewel ada kan. Gak mau yang ada bijinya lenjel-lenjel temen lah. Aduh, aduh, aduh guys, sabar, sabar ya guys. Resiko jadi take away ke sana apa? Nah, kira-kira ini bersih rana nabi jine. Kok ngerti ngomong maning, gue rewel untuk mempani gedang. Guys, menurut aku ya guys, pisang yang ada di Hongkong itu masa wangi banget guys. Pisang yang ada di Hongkong itu wangi lah guys, orang seneng nyong. Apakah iya? Coba kamu cece yang di Hong Kong. Apakah iya pisang yang di Hong Kong itu wangi? Wangi loh, kayak lek kepriwe sih ya beda orang kayak nang Taiwan. So, jadi seperti ini ya guys. Ana wijine siji loro wis ora apa-apa lah. So, pengen sih orang ana wijine semangkane nandur dewek. Nah, kadang majikan gue sebenarnya kadang ya guys majikan gue masalah sepele ya guys. Jadi aku lucu orang nanya jerek ngulet apa sih mungkin aku tuh sama majikan cowok aku tuh nggak pernah ngomong ngobrol kayak gimana tuh nggak pernah ya bestie. Jadi ngobrol seperlu nih biasanya pokoknya enggak ya jam itu kan aku biasanya udah istirahat ya udah istirahat aku neng kamar paling dia kalau ada perlu apa-apa palingnya ngomong tapi kebanyakan gak ada perlu apa-apa soalnya semuanya aku udah aku urusin dengan baik dan wis rampungan lah ya kecuali ada masalah sama mama ya sama ama bobo wush kalau bobo mana wush ribut sekeluarga. Oke jadi ini terlalu banyak ya semangkanya ngonyong lah bisa kayak gigi majikan. Nah ini jadi buat aku guys di maem lumayan guys lumayan. Duh baru tumun kan guys majikan mam semangkor nana gini terus ngomong ya pinter-pintermu baik ke priwe maksudmu nyong kan buangi wijine siji-siji sopan lah. Guys, aku belum sarapan. Tapi aku mau nyobain semangka. Jadi guys, buah-buah yang ada di luar negeri itu ya, pokoknya enak kabeh. Sing ora enak kuwi duwite sing nggo tuku. Ngomong kalau besti banyak nyueset soalnya juga aku belum sarapan ya takutnya kok otaknya lara mulus mencret nek mencret sih alhamdulillah guys aku jadi kering. Gak jadi ini kemarin aku udah goreng kacang ini niatnya tuh aku mau bikin orek tapi aku kok ke toko Indo yang deket aku ya pada enggak selalu sedia tempe guys katanya harus pesen dulu lah aku pesen. Aku nggak mau pesen ya guys, soalnya kan kadang aku keluarnya itu nggak mesti. Jadi aku nggak mau pesen terus nanti pas aku mau ke panti jomblo, aku mau coba ke toko Indo yang ada di Duen Mun ya, yang ada di San Hui. San Hui itu biasanya yang aku ke pasar itu. Oke bestie, jadi ini adalah kuotsu ya, orange juice biasa jeruk. Nah terus ini tuh adalah foamy, ini ada air foamy bestie. Jadi aku tuh tambahkan karena majikan aku itu bilang dia tuh kayak BAB terus. Jadi kalau ya mencret, kalian coba guys dikasih foamy ya, kasih madu biar gak ngising-ngising baik guys. Nah jadi seperti ini. Nah terus di sini guys, aku itu lagi masak biasa bikin bubur mutiara talesnya kesukaan majikan aku ya.
Nah, oke Besti, jadi ini tuh udah ume buburnya, mutiaranya. Jadi aku bakalan taruh di sini di menisnya ya, men. Biar mutiaranya itu apa ya, melar semua itu kan masih ada putih-putihnya. Terus naik lanjut. Nah, itu ditutup ya, guys. Kalau sudah dimen biar melar. Nah, terus ini aku bakalan ini tuh utaunya. Talusnya tuh aku rajang tipis-tipis seperti ini ya, guys. Soalnya majikan aku tuh sukanya yang bunyer. Soalnya kalau ini gede sending gue atas, guys, majikanku nggak ada tenaga buat ngunyah. Nah, seperti ini. Terus nanti aku bakalan tambahkan gula ya, digodok. Nunggu bunyer. Oke, guys, jadi seperti ini ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe ya, guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang.